Horas, halo teman Melmaro. Di video kali ini saya akan mereview sebuah lensa Yongnuo 50mm f1.8. Mari kita buka dulu ya. Nah, lensanya seperti ini. Nanti akan kita tes di outdoor ya, teman-teman. Ini masih terbuat dari plastik ya, teman-teman. Dan ini bisa auto fokus dan manual fokus. Cincinnya ini untuk yang manual fokus dia masih seret. Masih ada bunyi-bunyi. Nah, aduh. Kalau untuk video saya rasa ini kurang bagus ya, soalnya nanti suaranya akan kerekam ke videonya. Oke, teman-teman. Nanti langsung kita coba ya hasil foto dan videonya. Gimana teman-teman hasilnya? Kalau menurut saya sih buat video kurang bagus ya. Soalnya dia bukaannya terlalu sempit. Apa namanya? Areanya itu terlalu sempit. Jadi kita harus kalau mau ngambil video atau gambar begitu, kita harus jauh baru bisa objeknya kelihatan. Soalnya dia yang 50 mm. Jadi agak sempit dia itunya. Dan tadi juga sudah saya tes pakai autofocus. Dia ini cari fokusnya dia agak berisik ya. Gitu ada ini, ininya agak berisik dia. Kalau buat video kayaknya ini kurang cocok dah. Tapi ya tergantung ke kebutuhan masing-masing ya. Oke teman-teman. Cukup sekian ya review kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Horas.